Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Bapak. Ngapain sih kerja hujan-hujanan kayak begini sampai basah kuyup? Aduh, emangnya orang kampung sini mau bayar biaya berobat Bapak kalau Bapak sakit? Hah? Udah deh, kerja jangan dipaksain. Bu, ini sudah amanah warga. Lagi pula sekarang kan sedang musim hujan. Kalau sampah-sampah berserakan, botol-botol bekas, barang-barang bekas tidak diambilin, bisa-bisa mampet, bisa-bisa jadi sarang nyamuk, bisa-bisa banjir, Bu. Alah, kerja jadi penarik sampah aja. Gajinya cuma berapa sih? 300.000? Ngapain mesti kerja mati-matian? Istighfar, Bu. Istighfar. Bu! Zikir. Zikir. Ingat sama Allah, Bu. Supaya hati kamu itu bisa jauh lebih lembut, lebih tenang. Bapak menjalankan ini adalah panggilan hati Bapak untuk menjalankan amanah warga, Bu. Zikir, zikir, Bu, zikir. Zikir-zikir. Emangnya rezeki kita tuh mengalir lancar dengan zikir, Pak? Gak usah ngimpi. Kamu itu... Yowis, sebaiknya kita sholat maghrib berjamaah dulu. Kan kamu juga sudah lama gak sholat, toh. Pendak malu sama Allah. Saya gak mau sholat, nanti aja. Emangnya udah mau mati apa? Kecuali kalau kamu mau mati duluan. Ya Kudus, Ya Salam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Bu, saya gak punya uangnya, Bu. Demi Tuhan, uangnya gak ada. Bu Juju nih gimana sih? Kalau gak mampu balikin hutang, jangan berhutang dong. Ya, waktu itu memang saya lagi butuh uang sekali, Bu. Saya bawa Bapak ke dokter untuk periksa jantung sama paru-parunya. Janji, janji. Ingat ya, jangan sampai saya kehilangan kesabaran. Suruh dong suamimu cari kerjaan tambahan. Jangan cuma kerja zikir aja, zikir aja. Ingat ya. Astagfirullahaladzim. Bapak! Bapak ini gimana sih? Saya pusing, Pak, pusing. Hutang udah ditagih terus, kontrakan udah habis. Beras juga udah habis, Pak. Kita mau gimana lagi? Sabar, Bu. Besok Bapak dapat gaji dari warga kok. Ya, lumayan. Bisa buat bayar hutang sama buat bayar kontrakan rumah. Dan juga rencananya besok itu aku mau cari tambahan, mau ngumpulin barang-barang bekas. Tetap aja nggak cukup. Ya, di luar cukup atau tidak, yang penting kan kita sudah ikhtiar. Bapak yang usaha, Bapak yang ikhtiar. Bunda perlu khawatir. Ya. Ambil sepeda itu, Yono. Kamu bisa jual untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Ayo, mumpung gak ada yang lihat. Lakukan, ayo lakukan. Jangan lakukan, Yono. Jangan tergoda oleh perbuatan buruk. Teruslah berzikir, ingat sama Allah. Allah Maha Melihat, Yono. Assalamualaikum, Mas Yono. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Saya dari tadi mencari Mas Yono kemana-mana. Ketemunya malah di sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh, ini begini Mas Yono, saya mau ngasih oleh-oleh dari Mekah. Ada tasbih dan sedikit korma. Soalnya begini Mas Yono, selama saya di Mekah, saya selalu terbayang dengan Mas Yono. Soalnya Mas Yono ini di mata saya adalah seorang laki-laki yang ahli zikir. Kemana-mana bawaannya selalu tasbih. Mudah-mudahan Mas Yono mau menerima dan ada manfaatnya buat Mas Yono. Silakan Mas Yono. Waduh,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waduh, terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Saya enggak tahu mesti ngomong apa ini. Yang jelas saya hanya bisa doakan semoga kebaikan Pak Ustadz mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Saya terima Pak Ustadz ya. Iya, iya, iya. Yowis, saya kerja lagi. Oh, silakan Mas Pak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahu isinya, Mas. Waduh, duitnya banyak, Mas. Loh, kok ada fotonya Bu Rani? Berarti ini dompetnya Bu Rani, Mas. Kalau gitu, ayo kita kembalikan ke Bu Rani. Pasti lagi bingung ini Bu Rani nyari dompetnya hilang. KTP-nya juga masih ada, loh. Alah, Mas. Nggak usah dikembalikan. Buat kita saja. Boleh begitu. Ini bukan hak kita. Ini masih ada yang punya. Masih lengkap kok isi-isinya. Yuk, kembalikan. Mas, jangan sok alim deh. Kan ini Mas Yono yang nemuin. Berarti ini rezekinya Mas Yono. Gini hari, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal, Mas. Udah sini aku yang nyimpen. Weh, jangan. Pokoknya kita harus kembalikan ke Bu Rani. Kamu anterin saya sekarang ke situ. Karena kamu kan saksinya. Ayo. Ayo jalan, malah bikin kerjaan. Shhh, jalan. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, Bi. Bibi harus cari dompet saya sampai ketemu. Iya, Bu. Sudah saya cari dari tadi. Tapi belum juga dapat, Bu. Geledah kan ini rumah. Pokoknya Bibi harus cari dompet saya sampai ketemu. Jangan-jangan di dompet ada yang nyuri lagi. Eh, Bi. Ngapain Bibi di situ? Cari buruan. Iya, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Loh, ini tuh dompet saya. Pak Yono nyuruh dompet saya ya? Enggak, Bu. Saya menemukannya di bak sampah depan rumah. Bohong lagi. Pak Yono tuh kan pura-pura ya. Datang kemari, ngulangi dompet saya. Biar dapat persen dari saya, kan? Ngaku aja. Astagfirullahaladzim. Saya enggak begitu, Bu. Demi Allah, saya menemukan dompet ibu itu di bak sampah di depan rumah ibu. Pak Yono. Pak Yono ini kan sholat, zikir. Kok masih aja ya ngelakuin perbuatan kayak begini? Gak malu apa? Hah? Gak takut dosa? Jangan-jangan Pak Yono kerja sama-sama
Ini pemulung ya? Eh, Bu, jangan asal mentuduh ya, Bu ya. Saya ngelihat sendiri, Bu, kalau Mas Yono itu yang nemukan dompet Ibu. Ibu bisa saya laporkan polisi, Bu. Sudah. Nih, ambil. Apa? Wes. Apa? Maaf, Bu. Kalau kami berdua mengganggu Ibu, yang jelas kami ini punya maksud baik untuk mengembalikan dompet Ibu. Dan kami ini memang orang miskin, orang susah. Tapi bukan berarti kami ini pencuri. Kami juga bukan binatang kok, Bu. Tolong perlakukan kami seperti manusia lainnya. Assalamualaikum. Mentang-mentang orang kaya. Apa? Hah? Apa? Sama miskin. Itu makanya Mas Yono tak kasih tahu ngeyel. Kan sudah saya bilang, jangan dipulangin. Cari kerjaan aja. Tuh akibatnya kan, sudah kita baik-baik mulangin dompetnya malah dituduh pencuri. Ah. Tidak apa-apa. Yang penting kita itu tidak mencuri. Yang penting kita itu sudah berbuat baik mengembalikan dompet miliknya Bu Rani. Hidup ini harus saling berbagi, ya. Jadi ya nggak ada salahnya, selagi kita masih punya usia, masih punya umur, berbaik sama sesama itu hukumnya wajib di Islam. Mas, kalau aku jadi Mas Yono, aku tadi marah sama Bu Rani. Wis lah, buat apa kita marah-marah? Nggak baik, buang-buang energi. Biarin aja Bu Rani bilang kita ini pencuri, perampok, kayak apa, kayak. Yang penting kita tidak melakukan hal seperti itu. Yang penting kita telah berbuat baik mengembalikan dompetnya yang kita temukan di bak sampahnya. Ya toh? Dalam hidup ini kita harus saling tolong-menolong, harus ikhlas saling berbagi. Ya wis, enggak boleh marah-marah. Nanti cepet tua loh, walaupun sampai udah tua. Sudah, aku jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Alhamdulillah, Mas Yono ada di sini. Saya tadi sudah muter-muter nyariin Mas Yono. Ini Mas, saya mau nganterin amanah dari warga, nganterin gaji Mas Yono bulan ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak RT. Sampai ngerepot-repot nganterin langsung. Enggak, Mas. Justru kami yang berterima kasih sama Mas Yono. Karena Mas Yono sudah ikhlas dan rela mengangkut sampah-sampah warga di sini. Padahal gaji Mas Yono kan tidak besar. Tidak apa-apa, Pak RT. Saya ikhlas kok mengerjakan semua ini. Saya suka. Yang jelas, berapapun rezeki yang saya terima, saya selalu mensyukurinya kok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak RT juga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Alhamdulillah. Gajian. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Ini, Bu. Ini gaji aku bulan ini. Tuh, dari warga semua. 300.000. Hari gini uang 300.000 cukup sama apa, Pak? Buat bayar kontrakan sama bayar utang aja udah habis. Terus makanan kita gimana? Bu, kita ini hidup harus mensyukuri nikmat. Berapapun rezeki yang kita dapat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam keikhlasan kita terdapat keberkahan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tuh banyak ngomong berkah-berkah. Apa sih berkah? Saya nggak butuh tuh berkah. Yang saya butuhin adalah sekarang uang. Uang, Pak. Saya udah capek hidup miskin kayak gini terus. Ya, kan aku juga selalu ikhtiar kok. Masa kamu nggak tahu? Ya wis lah, nggak usah khawatir. Ya, pokoknya aku tetap terus berusaha dan juga akan mencari tambahan untuk keluarga kita. Tambahan? Tambahan apa lagi, Pak? Bapak tuh menghayal ya? Hah? Emangnya Bapak punya uang untuk modal usaha itu, Pak? Ada. Saya punya modal untuk ikhtiar.
Contohnya, mata kita, ya, mulut kita, fisik, kesehatan kita, kedua kaki dan tangan kita, pikiran kita, telinga kita, itu semua modal untuk kita berusaha, berikhtiar. Ya tinggal mencari baiknya aja bagaimana nantinya. Ya, ya wes simpen itu uang baik-baik. Sekarang kita istirahat dulu ya. Soalnya aku mesti bangun pagi-pagi, mesti ngangkut sampah sama nyari barang bekas. Siapa itu? Kasihan banget ya, siapa sih orang tua yang tega ngebuang bayi lucu kayak gitu? Iya, bagaimana Kang Yono? Kalau Kang Yono rawat di rumah, nanti biar kita laporkan ke Pak RT. Iya, betul juga Pak Yono. Dirawat dengan baik aja bayinya. Sekalian kan buat pancingan. Pak Yono kan menikah bertahun-tahun belum punya anak. Ih, gemes banget ya. Ya kalau gitu, saya bawa ke rumah dulu kali ya, Bu ya. Kasihan di sini, pasti dia kepanasan sama kehausan pasti. Tolong laporkan sama RT ya, Pak, Bu. Oh, iya. Bu! Ibu! Bu! Assalamualaikum! Bu! Bu! Bayi siapa ini, Pak? Bapak selingkuh sama wanita lain ya? Astagfirullahaladzim. Bu, hati-hati kalau bicara, toh, Bu. Alah, Bapak ini sengaja kan mau bilang saya mandul, bilang saya nggak bisa punya anak, makanya bawa bayi ini ke rumah. Iya kan? Ayo ngaku, siapa ibunya bayi ini, hah? Lah saya nggak tahu. Ini aja saya ketemu di bak sampah kok. Kan kasihan dia kedinginan, makanya kita perlu rawat dia, Bu. Saya nggak mau. Pokoknya bawa bayi ini keluar dari rumah ini. Bawa keluar, Pak, bawa keluar. Dia tuh cuma nambah beban buat kita, Pak. Kok bisa, Bu? Kita harus rawat dia sampai Denny ketemu sama kedua orang tuanya. Lagi pula warga juga udah pada lapor kok sama Pak RT. Ah, Bapak ini ya, laganya kayak orang kaya. Buat ngasih makan kita berdua aja nggak cukup. Apalagi dengan bayi ini. Gimana sih? Bu, istighfar, Bu. Rezeki itu Allah yang ngatur. Manusia itu terlahir dengan rezekinya masing-masing. Anak ini juga punya rezekinya juga. Pak, Bapak ini orang miskin. Jangan belaga sok kaya, hah? Sok sosial. Udah deh, pokoknya saya nggak pernah setuju. Saya nggak pernah setuju dengan Bapak ngerawat bayi ini. Kalau mau ngerawat, rawat aja sendiri ya. Sabar ya. Lihat deh Kang Yono, sabar banget ya ngurus anak temuan. Iya ya, harusnya kan Bu Juju yang ngurus. Tapi Bu Juju malah nggak mau peduli. Pak Yono itu memang sabar dan baik hati. Semoga saja Allah memberi hidayah kepada Bu Juju, biar dia tahu kalau dia punya suami yang baik. Gimana kalau kita bantu Pak Yono dengan mengumpulkan uang sumbangan atau untuk keperluan anak itu gimana? Oh iya, saya setuju. Gimana, saya Yom Tika? Setuju. 15 kilo ya, Pak Yono? Iya, Pak. Terima kasih, Pak Haji. Bukan main Pak Yono ini. Pagi ngambil sampah ke rumah-rumah, lalu siangnya ngambil barang bekas. Kerja keras ya boleh aja Pak Yono. Cuma lebih keras lagi jaga kesehatan. Saya perhatikan waktu itu Pak Yono pegang-pegang dada ya. Kenapa? Ada sesuatu yang nggak enak atau memang sakit Pak Yono? Nggak apa-apa kok, cuma nyeri aja Pak. Ya, namanya juga sedang mendapatkan amanah dari Allah, Pak, untuk merawat bayi yang aku temukan kemarin. Hitung-hitung saya kerja keras begini cari tambahan buat beli susu. Anak itu anak kandungan bukan? Kalau soal itu saya kurang tahu loh, Pak. Yang jelas saya kasihan dan prihatin, anak sekecil itu harus berpisah sama orang tuanya. Tega sekali, Pak.
Orang tua yang meninggalkan anaknya, apalagi di tempat sampah. Keterlaluan. Ya, inilah dunia, Pak. Kita harus buka mata kita lebar-lebar. Ya wis, saya pamit dulu ya. Mau cari barang bekas. Assalamualaikum. Eh, tunggu Pak Yono. Ini nggak banyak, tapi bisa untuk beli susu si kecil, ya. Duh, kebanyakan ini untuk beli susu. Lillahi ta'ala. Kerasa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Juju. Waalaikumsalam. Mbak-mbak, ada apa nih? Begini, Bu Juju. Kami kesini mau menyampaikan uang dan perlengkapan bayi untuk anak ini. Ini titipan dari ibu-ibu pengajian. Uang? Iya, nggak seberapa kok, Bu. Cuma 200 ribu. Semoga cukup buat beli bajunya dan susunya si bayi. Aduh, terima kasih. Saya juga langsung jatuh cinta sama bayi ini. Ya, sayang, ya? Maaci. Baik, kalau begitu Bu Juci ya, kami pamit dulu. Ya, nih. Titip salam aja buat Pak Yono. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Wah, rezeki juga ya. Kamu itu kan udah lama gak pernah judi. Jadi sekarang kalau mau coba-coba lagi terus kalah. Lah, wajar kan? Iya gak? Iya gak? Iya gak? Hah? Kalau ibarat mesin, kamu itu belum panas. Nih. Aku kasih anting. Aku pasangin buat taruhan. Kamu serius nih, Ju? Iyalah, serius. Ini kan satu-satunya perhiasan kamu. Gak ada lagi tuh, Lian. Gak ada lagi. Cuma buat taruhan aja, bentar lagi juga aku pasti menang. Oke, oke kalau gitu. Nih, aku bayarin. 1, 2, 3, 5. Oke. Oke. Kopet. Ikut. Kali ini giliran aku yang pasti menang. Aduh, maaf lagi Ratu Judi. Sampai saat ini kamu belum beruntung, masih juga sial. Brengsek. Gimana bisa sih kamu bisa dapetin kartu kayak begini? Lihat aja nanti. Juju. Silakan, Ju. Pintu kami selalu terbuka buat kamu. Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Nyali kalah. Dasar sial. Rugi bandar deh aku. Hilang.
mudah-mudahan sebentar lagi kamu bisa ketemu sama ibu dan bapak kamu. Ya, ya, ya. Ya. Tofinya. Kamu tuh dari mana sih? Ya abis beli susu dong. Bapak ini nggak percaya ya? Masih aja ditanyain. Saya capek, ditanya terus, tanya terus. Ya kan aku tanyanya baik-baik. Kamu tuh beli susu di mana sih? Kok lama banget? Kasian kan si Ahmadnya haus. Bawel banget sih. Iya, iya, saya buatin. Ada anak sendiri aja diurusin banget, bawel. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kelembutan hati dan juga memberikan hidayah untuk dia. Saya juga haus. Mendingan saya minum dulu susu ini. Enak aja tuh anak minum susu kayak gini. Kalaupun saya buatin, gak akan saya buatin yang sekental ini. Encer begini sih? Pak, susu itu mahal. Anak itu harus dibiasakan hidup irit. Kalau dibikin kental, bisa bangkrut nanti. Iya, tapi uang untuk beli susu ini kan bukan uang kita, Bu. Ini uang dari ibu-ibu pengajian. Ini bukannya haknya kita, haknya si Ahmad ini. Haknya kita nanti, insya Allah pasti ada. Bapak ini cerewet banget sih. Udah deh, kasih minum aja ya. Saya mau tidur, capek. Jadi apa-apa sama dia, suster. Ayo, tolong dulu. Tangani, suster. Iya, tapi Bapak harus mendaftar di loket dulu. Aduh, suster. Pakai daftar segala. Urus dulu ini, suster. Istri saya juga sakit di rumah lagi, suster. Ayo dong, suster. Saya takut terjadi apa-apa sama ini anak, suster. Dia ini bukan anak saya. Saya hanya mendapatkan amanah untuk merawatnya, suster. Ayo, suster. Tangani, panggil dokter, suster. Jangan-jangan. Cepat suster, ambil tindakan. Telepon siapa kayak perawat lain gitu loh. Pak, maaf. Boleh saya lihat anak bapak suster? Pak. Ini Rio, Pak. Rio? Rio? Oh, Rio. Rio. Pak, ini anak kami. Bapak menemukan dia di mana, Pak? Saya menemukannya di bak sampah, Pak. Selama ini saya merawat si Ahmad. Saya kasih nama Ahmad, Pak. Ini anak kami, Pak. Sungguh, sungguh ini anak kami. Kami punya kok sertifikatnya. Iya, betul, Pak. Ini, Pak, kami bawa akta kelahirannya, Pak. Ini, Pak. Iya, oke. Tapi siapapun ayahnya, siapapun orang tuanya, yang penting harus dirawat dulu nih. Tangani dulu, suster. Nanti takutnya kenapa-napa loh. Saya tinggal dulu ya, suster. Saya titip anak ini. Tolong dirawat. Saya mau jemput istri saya, mau bawa sini juga. Lagi sakit, suster. Permisi. Ya, assalamualaikum. Sebentar, Pak. Iya, suster. Tolong rawat anak ini ya. Ma, kamu tolong temenin Rio. Papa mau antar bapak ini dulu ya. Ya, mari, Pak. Mari, Bu. Jadi, tadi Pak Yono membawa Rio dengan berjalan kaki sejauh ini.
Betul, Pak. Habisnya saya panik, Pak. Melihat dia keadaannya begitu, jadi saya pakai payung aja lari ke rumah sakit. Lalu bagaimana, Pak, ceritanya, Pak? Kok bisa Bapak dan Ibu berpisah sama si Ahmad? Maksud saya si Rio. Ceritanya panjang, Pak. Tolong lepaskan kami! Lepaskan kami! Diam! Jangan teriak! Jangan sakiti kami! Kalian boleh ambil barang semua yang ada di sini! Kalian tenang saja. Saya tidak akan menjual anak kalian. Cabut! Rio! Rio! Barangkali perampok itu punya dendam dengan keluarga kami. Lalu mereka melampiaskan dengan mengambil Rio dari kami. Mereka meninggalkan Rio begitu saja. Di mana Bapak menemukannya? Ya, alhamdulillah, Pak. Yang penting anak Bapak selamat. Ya, toh? Ya, kami sudah mencari kemana-mana. Kami sudah lapor polisi. Kami nyaris putus asa. Oh, Pak, kita stop di situ aja, Pak. Soalnya rumah saya masuk ke gang sana tuh. Oh, iya. Ya. Ini bapaknya si Ahmad. Aduh, Bapak, saya emang gak peduli dia siapa. Yang penting bawa saya ke rumah sakit cepetan. Sudah, Pak Yono. Kita bawa Ibu ke rumah sakit. Mari, Pak. Bilang ibu keracunan. Susu yang ibu minum itu sudah kadaluarsa, Bu. Untung aja Ahmad minumnya susunya sedikit encer. Jadi dia tidak terlalu parah seperti ibu. Perut saya sakit, Pak. Ya sabar ya, kan masih berobat. Oh iya, ini Pak Deni dan Bu Deni, orang tuanya Ahmad. Beliaulah yang akan menanggung biaya rumah sakit ini, Bu. Iya. Ibu tenang aja. Bu Juju nggak usah mikirkan soal biaya rumah sakit. Itu semua biar kami yang tanggung. Bahkan sebagai tanda terima kasih kami, kami juga akan memberikan uang. Ya, mudah-mudahan uang ini bisa cukup untuk modal usahanya, Pak Yono. Terima, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak banget, Pak. Alhamdulillah, Bapak ikhlas kan, Pak? Dari dulu memang saya kepengen punya usaha sendiri, Pak. Punya kios, sembako, warung gitu. Ini Bapak anggap saja sebagai uang mukanya. Minggu depan saya akan selesaikan sisanya. Biar saya langsung transfer ke rekening tabungan Bapak. Bagaimana? Masalah sih, Pak. Yang jadi masalah itu saya belum punya rekening tabungan. Kalau masalah itu sih soal gampang, Pak. Nanti biar kita sama-sama saja ke bank, kita buka rekening tabungan baru untuk Bapak. Saya akan bantu semuanya untuk Bapak. Terima kasih, Pak. Bu,
Alhamdulillah, Bu. Kita bisa buka kios. Masya Allah. Seumur umur baru kali ini aku pegang uang sebanyak ini, Bu. Aduh, terima kasih banyak, Pak Denny. Bu, makasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bapak ini kenapa sih? Ngapain mesti pakai sedih? Mestinya tuh Bapak senang. Anak itu udah gak jadi beban kita lagi. Masya Allah, Ibu. Istighfar dong, Bu. Ibu itu lagi sakit. Lagi dapat ujian sakit. Seharusnya itu Ibu tafakur. Bukan yang ngomong kayak gitu. Allah telah menyelamatkan Ibu dari keracunan susu. Istighfar, Bu. Nah, udah. Saya mau pulang. Pulang, Pak. Baca SMS aja. Kamu amat. Dari pacar ya, Bos? Hah? Kan, dari pacar aja loh. Gile banget nih. Kalian masih ingat kan? Si Juju bininya tukang sampah itu. Hah? Sekarang dia udah kaya. Nih, barusan dia SMS sama gue. Hebat kan? Dia udah bisa beli handphone. Masya Allah, Bu. Bukannya sholat malah mainan handphone aja. Ayo sholat. Pak, saya SMS-an ini juga soal usaha, Pak. Baru kali ini saya punya handphone sendiri. Pak, Pak Denny itu orangnya baik ya? Iya. Tapi Ibu sudah menghabiskan 2 juta dari uang muka untuk buka kios. Kenapa sih, Bu? Boros banget jadi orang. Kan bisa beli handphone tuh nggak usah mahal-mahal, napa? Bapak ini gimana sih? Bapak juga dapat duit karena saya masuk rumah sakit. Coba kalau enggak, mana mungkin Bapak ketemu sama Pak Denny itu? Masya Allah, Bu. Istighfar, Bu. Istighfar. Ini semua bukan karena Pak Denny, semua karena Allah. Bapak tiap hari zikir, mohon keridho, mohon rizki untuk kita semua. Ini semua karunia Allah, bukan dari Pak Denny. Zikir. Bapak masih percaya sama zikir. Pak, kita dapat rezeki ini juga bukan karena zikir. Saya nggak perlu berzikir dan mendapat bantuan dari Allah tuh untuk mendapatkan rezeki semua ini. Masya Allah, Bu. Nyebut, Bu. Buat apa uang itu? Bu, ini untuk modal usaha kita, buka kios. Pak, ini tuh uang aku, hah? Ini uang gara-gara aku keracunan susu. Udah deh, kamu nggak usah larang-larang aku. Dasar laki-laki kampungan. Bu! Astagfirullah. Bu, tunggu! Bu! Bener lo, apa nggak salah lihat, hah? Sumpah, Ding, sumpah. Gua ngeliat dia ngeborong semua barang-barang. Dia lagi banyak duit, Ding. Bagaimana kalau kita kuras? Berarti kita harus kuras habis duitnya, eh? Dan lo ntar malam datang sini, oke? Maksud lo ngapain, Ding? Lo tuh ganteng. Banyak cewek-cewek sama ibu-ibu yang suka sama lo. Saja. Lagian lu kan memang sekarang doyan sama tante-tante kan? Terus kenapa? Oke, sekarang begini pokoknya, malam ini lu harus datang ke sini, ya. Ntar malam itu si Juju mau datang sini, mau ikut judi lagi sama kita. Gua mau minta tolong sama lu. Lu rayu tuh si Juju, bahkan kalau bisa lu pacarin ya, lu pacarin supaya
duitnya bisa kita kuras habis-habisan, oke? Kayaknya oke deh lu tuh, Ding. Gue suka sama perempuan itu. Walaupun dia sudah nikah. Ya, bolehlah. Paras wajahnya masih cantik. Oke. Berarti ntar malam lu mau kesini kan? Oke, siap. Ya. Oke, cas dulu. Bang! Udah bisa beli apa aja. Dapat duit dari mana lagi ya, Pak Yono? Jangan-jangan dia boleh dapat lagi dari tempat sampah, tau nggak, Bu? Jangan begitu, Bu Rani. Pak Yono itu kan orang baik. Saya dengar dia mendapatkan uang dari orang kaya yang berterima kasih kepadanya. Iya, Bu Rani. Pak Yono itu dapat uang karena dia menemukan anak yang diculik. Nah, orang tua dari bayi itu memberikan uang sebagai tanda sukacitanya, Bu. Ih, itu si Juju gayanya. Udah kayak orang kaya raya aja. Ibu-ibu, tahu nggak si Juju itu tuh, saya dengar-dengar kelakuannya tuh nggak bener banget. Tahu nggak dia tukang apa? Tukang main judi loh, ibu-ibu. Astagfirullahaladzim, Bu Rani, nggak baik memfitnah orang. Biarkanlah mereka menikmati rezekinya sekarang. Mungkin sudah waktunya keluarga Pak Yono dan Bu Juju hidup bahagia dan layak, Bu. Ibu-ibu ini gimana sih? Saya kasih tahu kok malah nggak percaya. Yaudah, mulai sekarang nih, saya nggak mau lagi ngobrol sama ibu-ibu. Permisi. Mau kemana, Bu? Ini sudah Isa. Ayo, selesai dulu. Saya mau keluar malam ini, Pak. Ada urusan penting. Penting? Mau keluar kemana lagi sih, Bu? Kan seharian ibu tuh udah belanja, masih kurang juga, apa? Urusan penting, Pak. Saya mau buka usaha sendiri. Usaha? Usaha apa toh, Bu? Kok ibu baru cerita sama bapak? Bukannya kita mau punya usaha buka kios? Aduh, bapak ini mau tahu aja. Emangnya laki-laki aja yang boleh punya kerjaan? Kan saya juga pengen punya penghasilan sendiri, Pak. Udah deh, saya mau pergi. Bu! 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 Ibu! Kelihatannya udah sering main ya? Aduh, jangan panggil aku Mbak dong. Namaku Juju. Juju, Sacucu. Aku masih muda loh. Gabung sini, gabung. Kelihatannya menang terus sih. Mari gabung ya. Aduh, ayo, ayo, ayo. Masih mau main lagi, Juk? Ayo, main lagi. Siapa takut, Bang? Berapapun taruhannya, oke deh, aku layanin. 1 juta lagi, oke? Oke, 1 juta cash. Allah, astagfirullahaladzim, kenapa ini dari Allah? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, kenapa dada saya? Allah Akbar, ya Allah, kenapa ini, ya Allah, subhanallah, lailahaillallah, subhanallah, subhanallah. Tunggu bentar. Tuh, lihat tuh, si Juju kan bener-bener keterlaluan. Kampung kita nih udah dicemarin sama mereka. Perempuan-perempuan kok main judi. Sabar, Bu, sabar. Oh, sabar-sabar sih, ibu-ibu. Saya udah gak sabar. Mereka ini udah keterlaluan. Mereka udah bikin malu sama mencemari kampung kita. Pokoknya ini udah gak bisa dibiarin. Kita laporin aja ke Pak RT sama semua masyarakat. Ya, ya, Bu, pergi. Malam, ibu-ibu. Malam. Lagi pada ngapain nih? Mas, sini deh. Mas, lihat tuh. Mereka itu semua lagi main judi kan, Mas? Dan Mas tahu nggak, yang perempuan itu tuh, Mas, warga kampung kita ya, Bu-ibu ya? Yang mana, Bu?
Itu lagi pada ngobrol-ngobrol, Bu. Ih, si Mas ini matanya buta ya? Mas, lihat dong, namanya orang megang kartu, itu kan lagi main judi, Mas. Gimana sih? Ini benar-benar udah nggak bisa dibiarin ya, Ibu-ibu ya? Iya. Terus, gimana? Yang jelas, saya mau lapor ke Pak RT. Terus, saya kasih tahu deh semua masyarakat, biar mereka itu digerebek, terus dibikin malu. Udah yuk, kita lapor aja yuk. Yuk. Gawat ini. Bos, celaka bos. Gawat bos. Eh, lu ngomong apa sih? Bos, tampang lu kayak dikejar setan begitu. Warga kampung sini sekarang sedang menuju kemari. Tempat ini mau digerebek. Apa lu bilang? Tempat ini mau digerebek bos. Sekarang juga kita harus kabur. Kita harus pergi. Aduh, gimana nih? Aku harus pulang. Harus pulang. Cuk, tenang, tenang, tenang. Biar aku yang nganterin, oke? Okay? Oke, Bu. Bisa dulu ya? Oh, oke. Okay. Ayo. Jangan lihat apa sini. Lu garasin kartunya, sedang berjudi di sini. Kok mereka jadi soalin begitu ya? Maaf mas, tadi saya dapat laporan dari warga kalau di sini sedang ada perjudian. Apa benar mas? Masya Allah bu, ibu jangan seujon begitu. Tuh ibu lihat, kami di sini ini sedang belajar agama. Kami sama-sama sedang yasinan di sini. Sudah, maaf mas. Tadi kami mengira di sini sedang ada maksiat, tapi ternyata sedang pengajian. Wah, Pak RT ini gimana sih? Kok Pak RT malah ngebela mereka? Jelas-jelas memang mereka berjudi. Udah deh Pak RT, tangkap aja. Burani, ibu lihat sendiri kan? Kalau mereka ini sedang belajar ngaji, bukan sedang main judi. Maafkan kami, mas. Warga kami mungkin sedang hilaf. Silakan dilanjut kegiatan mengajinya. Kami mau permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pulang. Ayo. Sudah, kita pulang ya. Ayo, kita buat. Ayo. Dari mana kamu? Kenapa baru pulang jam segini? Siapa laki-laki itu? Saya cuma mengantarkan istri bapak pulang. Dia sudah menyelamatkan saya, Pak, dari orang jahat. Makanya saya bawa dia ke sini. Saya berhutang budi sama dia, Pak. Saya minta maaf, Pak, kalau mengganggu perasaan Bapak. Udah dong, Pak. Bapak tuh harusnya menghormati tamu kita, Pak. Menghormati tamu itu hukumnya wajib. Mas, silakan pulang. Kalau ingin bertamu besok pagi saja. Saya tunggu di sini. Dan jangan pernah ganggu istri saya lagi. Permisi. Mas, tolong jadi istri yang baik. Jangan bikin malu diri kamu sendiri dan jangan bikin malu keluarga. Masuk. Masuk.
Saya buatin minuman buat Bapak. Tumben. Kamu kok hari ini baik sekali sih? Terima kasih ya. Ada apa sih? Nggak ada apa-apa kok. Cuma mau minta maaf aja soal semalam. Udah sepantasnya kok Bapak marah sama saya. Semalam? Sudah aku lupain kok. Yang penting, aku kepengen tuh kamu bisa menjadi istri yang baik. Untuk suami, untuk keluarga, dan juga untuk agama. Aduh, beneran nih Pak. Makasih ya. Tapi ada satu lagi yang saya mau tanyain sama Bapak. Bapak mesti jawab ya. Apapun itu, ya, seharusnya sebagai seorang suami itu harus terbuka dan juga siap menjawab setiap pertanyaan yang keluar dari mulut sang istri. Ayo, ada apa? Sebenarnya Bapak ini jadi nggak sih buka kios? Terus kapan Pak Denny ngasih sisa uang untuk modal usaha kita, Pak? Nah, Pak Yono, ini buku tabungan yang baru saja kita buat. Bapak simpen ini ya. Pak Yono boleh menggunakan uang di dalamnya untuk modal usaha Pak Yono. Ya, silakan Pak. Aduh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Waduh, saya nggak pernah mimpi kalau Bapak ini orangnya ternyata, aduh, baik sekali. Sampai ngasih modal segala. Sama-sama, Pak. Pak Yono, kalau ada apa-apa, Pak Yono jangan takut ya. Pak Yono kapan aja boleh hubungin saya, ya? Kalau begitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum, Pak Yono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Pak Denny. Iya. Alhamdulillah, gak usah juga. Assalamualaikum, Mas Yono. Waalaikumsalam. Ya, maaf, Anda siapa ya? Saya Ending Mas Yono, warga kampung sini juga. Saya dengar Mas Yono mau buka usaha. Ya, usaha kecil-kecilan. Memangnya sampean tahu dari mana ya? Oh, semua warga sini bilang sama saya, Mas. Kebetulan saya lagi butuh pekerjaan, Mas. Tolong saya, Mas. Waduh. Sebenarnya saya masih belum membutuhkan tenaga untuk membantu usaha saya. Aduh, Mas Yono. Saya ini lagi kesusahan. Mungkin Allah mentakdirkan kita ketemu di sini, Mas. Saya sangat berharap Mas Yono mau membantu saya, mau menolong saya memberikan pekerjaan, Mas. Kalau begitu, izinkan saya sholat dulu, Mas Yono. Silakan. Terima kasih, Mas Yono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bekerja di toko tempat Pak Yono. Lu berhasil membuat dia percaya. Canggih bener lu. Waduh, hebat. Bahkan bukan cuma itu.
gue juga dipercaya sama si Yono itu buat ngurus pemesanan barang-barang sembako buat kebutuhan toko barunya itu. Berarti lu bisa gunakan duit semuanya. Terus bagaimana? Kalau ketahuan bisa gawat kita, Ding. Gue juga nggak sebodoh itu. Gue pura-pura baik sama si Yono supaya gue bisa menguasai semua duit yang ada di tabungannya si Yono itu. Bu. Bu. Iya, Pak. Ada apa? Ada undangan pengajian di rumahnya Pak Ustadz. Berangkat bareng yuk. Bapak aja deh yang berangkat. Saya lagi halangan. Halangan? Ya wes lah. Biar aku berangkat sendiri saja. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, kita telah dikumpulkan kembali di tempat yang sangat berbahagia ini dalam lanjutan pengajian kita minggu lalu, yang mana minggu lalu kita membahas hak suami terhadap istri dan hak istri terhadap suami. Pada malam ini kita membahas hak suami terhadap istri. Perlakukanlah istrimu seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri. Sayangi dan lindungi mereka. Kita sebagai suami adalah imam, pemimpin di rumah tangga. Jadi kita harus memberi petunjuk kepada istri kita mana jalan yang benar, yang hak, dan mana jalan yang batil. Jangan sekali-kali kita sia-siakan istri kita. Sebab apa? Sebab dari dialah keturunan kita lahir. Dari mereka lah kita mengerti apa artinya cinta dalam hidup rumah tangga. Jangan sekali-kali. Contoh kecilnya seperti begini. Kalau kita menyia-nyiakan seorang istri, coba kita kembali ke belakang, melihat orang tua kita, ibu kita. Kalau ibu kita disakiti oleh orang tua laki kita, ayah kita atau bapak kita, tanpa kita ketahui, ibu kita itu tidak berani bicara kepada kita. Dia hanya menahan di hatinya, pedih. Tapi kalau dia berbicara kepada kita, alangkah marah kita terhadap orang tua kita yang laki. Jadi kalau kita mau hidup tenang dalam rumah tangga dalam Islam, masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Tak ada, jangan diminta. Ada, lebih bagi ke orang lain. Hidup itu akan tenang, dunia dan akhirat. Amin. Saya rasa cukup dulu sekian. Nanti kalau banyak-banyak pada ngantuk dan banyak pusat, yang benar hanya dari Allah, yang salah hanya keluar dari mulut saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku nggak bisa lagi bawa uang dan rumah yang banyak. Mas Yono udah mulai ngebatesin. Wah, berarti sekarang kamu udah nggak bisa lagi dong menikmati kesenangan kamu untuk berjudi. Judi? Beli baju aja udah nggak bisa. Kamu sih. Makanya, kalau duit lagi banyak, itu jangan foya-foya dong. Jangan belanja terus. Hati-hati menggunakan uang. Iya sih. Tapi nanti aku bakalan paksa Mas Yono untuk ngeluarin uang tabungannya dalam berbentuk cash. Jadi aku udah bisa pakai lagi semaunya. Wah, wah, wah. Ide kamu tuh bagus juga. Aku akan dukung semua rencana kamu. Nanti, kalau duit kita sudah banyak, kita pergi dari tempat ini. Oke? Iya, oke.
Payono, Payono. Kok tumben pengajiannya sendirian aja? Istri saya sedang berhalangan. Halangan? Assalamualaikum, duluan ya. Assalamualaikum. Berani, Payono, duluan. Iya, waalaikumsalam. Berhalangan? Halangan apalagi asli istriku. Alah, Payono ini. Belaga nggak tahu aja. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin lah, Bu. Maksud ibu ini apa sih? Payono, saya kasih tahu ya. Saya ini nih, mergokin istrinya bapak tuh lagi asik berdua-duaan sama cowok Payono. Cowoknya ganteng lagi lu, Payono. Bu, mohon jangan bicara sembarangan, Bu. Jangan fitnah. Payono ini, kalau dikasih tahu malah nggak percaya. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selingkuh. Udah. Dari mana kamu? Masuk kok nggak pakai salam. Bapak udah pulang dari pengajian. Aku yang tanya sama kamu, kamu itu dari mana? Kamu bilang kamu sakit, tapi malah keluyuran begini. Saya tadi ke apotik, beli obat. Apotik? Iya, perut saya sakit banget. Jadi saya harus beli obat untuk menahan rasa sakitnya, Pak. Harganya mahal. Terus uangnya masih kurang lagi. Kenapa nggak bilang dari tadi sih? Kalau soal uang itu gampang, kan bisa aku titipin sebelum aku berangkat ke pengajian. Bapak emang suami yang baik. Saya bahagia diperhatikan seperti itu sama Bapak. Ding? Ya, Mas. Tolong belanja sembako ya, buat ngisi warung ini. Oh iya, iya Mas. Ini daftarnya yang harus dibeli. Ya. Wah, banyak juga ya Mas. Dan ini uang mukanya. Oh iya, baik Mas Yono. Saya akan segera pesankan ke gudangnya Mas. Oh iya, tolong sampaikan sama mereka, suruh mereka untuk antarnya itu ini, siang ini juga. Ya, soalnya saya mau tata isi warung ini, ya. Besok sudah mulai jualan. Wow, siap Mas Yono. Tenang aja, percaya sama Ding. Kalau begitu saya pergi dulu ya Mas Yono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya si Tomo Yono itu bisa juga gue tipu. Hari ini gue baru aja dikasih duit sama si Yono, 10 juta buat pesan sembako. Apa, Ding? 10 juta? Kalau begitu, kita pergi aja dari tempat ini. Kita cari tempat yang lain. Bener nggak? Lu tuh tolol banget ya. Gue ini masih punya rencana buat nipu lebih besar lagi. Gua nggak bakalan bayarin duitnya si Yono sama distributor sembako. Tapi gua mau pesan dengan cara ngutang. Berutang? Gua sama sekali nggak ngerti maksud lu, Ding. Begini, kalau lu nggak ngerti nih. Duit yang dari si Yono itu nggak bakalan gua bayarin ke distributor sembako. Tapi gua mau pakai surat utang. Gua kan bisa pesen lebih banyak lagi. Di situ baru kita kabur, ngerti lo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Pak RT. Wah, hebat. Sekarang Mas Yono sudah bisa jadi pengusaha. Alhamdulillah, Pak RT. Ya beginilah usaha kecil-kecilan. Tapi kok warungnya masih kosong? Terus barang-barangnya pesan dari mana, Mas? Barang-barangnya pesan langsung dari gudang sembako. Tapi dari tadi pagi sampai sekarang belum datang juga. Saya lagi nungguin ini. Yang disuruh pesan sembako siapa, Mas?
saya pesan sama ada anak buah saya, Pak RT. Orangnya baik, ramah, jujur. Ya sudah, Mas. Sabar saja, ditunggu ya. Kalau begitu, saya mau permisi. Saya mau kontrol warga dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, kok. Ayolah, kok. Susah amat sih. Nih, tolong kirim barang-barang yang ada di catatan ini ke toko saya. Nanti saya bayarnya bulan depan, ya. Waduh, gimana ya, Mas? Ini masih toko baru. Saya masih belum berani ngutangin sampai 10 juta ini. Alah, kok. Engkau nggak usah khawatir. Nih, kok, dengar. Saya berani bayar bunganya sebesar 10%. Gimana? Setuju gak? Bunga 10%? Ya sudah kalau begitu. Tapi jangan lupa loh, Mas. Awal bulan depan ini harus sudah dilunasi semuanya. Bagaimana? Pasti kok, beres, tenang aja. Percaya sama saya, percuma saya pakai songkok. Mulai besok, suamiku mau buka usaha warungnya. Weh, baguslah. Nanti, setelah dia buka warung, berarti kan kamu setiap hari bisa punya penghasilan sendiri. Punya uang lagi, kan? Tapi aku kesel. Soalnya seluruh uang tabungannya itu mau dipakai untuk mengembangkan usaha warungnya itu. Oke, kalau begitu, kamu bantu suami kamu di warung. Nah, pelan-pelan kamu rayu dia, biar dia mau ngasih modal buat kamu. Ya, bilang aja untuk modal usaha lagi. Iya kan? Iya ya. Kamu pinter juga. Kalau caranya seperti itu artinya aku yang pegang kendali. Harus gitu dong. Kemarin itu, walaupun agak telat kiriman sembakonya, tapi enggak apa-apa, datang juga toh. Yang jelas, kerja kamu bagus. Terima kasih, Mas Yono. Tapi maaf loh, kalau kemarin sembakonya agak telat. Ini kesalahan bukan pada saya loh, Mas Yono, tapi pada gudang sembako sebagai distributor. Enggak apa-apa. Kalau begitu, hari ini belanja lagi. Ah, siap. Oke. Siap ya? Oke. Okay. Kita belanja sembako lagi. Ini daftar belanjaannya. Iya. Dan hari ini kita belanja 10 juta lagi. 10 juta lagi, Mas? Iya. Kenapa 10 juta? Supaya kita mendapatkan diskonnya gede. Baik, Mas Yono. Kalau begitu, saya segera pergi dan memesankan sembakonya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Dia itu siapa, Pak? Ya kenapa? Dia kerja di sini. Dia itu anak buahku di sini. Dia yang selalu belanja untuk sembako. Ada apa sih? Enggak apa-apa. Memangnya kenapa sih? Enggak, udah enggak ada apa-apa kok. Ada ya. Apa? Gimana hari ini? Ya, alhamdulillah. Aduh. Ayolah kok, sekali lagi aja nih. Saya minta tolong dikirim lagi barang-barang nih sesuai catatan yang ini seperti kemarin. Ha, jadi total utang saya itu jumlahnya 20 juta. Ha, itu pasti saya bayar bulan depan. Tenang aja kok. Lantas jaminan untuk sayanya apa, Mas? Yang kemarin aja yang 10 juta Mas masih belum bayar. Masa sudah mau nambah lagi utangnya Mas sekarang? Kok, engkau tenang aja. Nih, gini. Engkau datang aja ke warung nih. Majikan saya. Di halaman aja jelas, ada di sini nih. Warung Pak Yono, RT 12, RW 2, Jalan Mandiri nomor 5. Aha, Kelurahan Kaung, Kecamatan Pako, iya kan? Ya, baiklah kalau begitu. Saya akan kasih utangan lagi 10 juta ke Mas. Secepatnya 2-3 hari lagi, saya akan datang ke tokonya, Mas. Itu lebih baik. Bagus, saya tunggu kok. Tenang aja. Oke, tunggu sebentar ya. Apa yang dia lakukan ya? Jangan-jangan ini penipuan.
Iya, makasih kok. Ditunggu ya. Oke. Okay. Jangan lama-lama loh. Secepatnya akan saya kirim. Okay. San. Kenapa, Ding? Gawat. Bininya si Yono, si Juju itu, mergokin gua waktu gua kerja di warungnya si Yono. Terus bagaimana, Ding? Aku belum dapat speser pun dari dia. Lu tenang aja. Gua barusan dapat lagi dikasih sama si Yono. 10 juta lagi. Jadi jumlahnya 20 juta sama yang kemarin. Sebaiknya sekarang kita tinggalkan desa ini secepatnya. Kalian semua penipu! Dasar! Kalian semua ini penipu! Ya Allah yang maha pelindung, kenapa hati hambamu ini sangat cemas, ya Allah? Kenapa hambamu ini punya firasat yang tidak enak, ya Allah? Ya Allah, terangilah jalan hambamu ini, ya Allah. Berikanlah hambamu ini perlindungan, ya Allah. Dan lindungilah kami sekeluarga, ya Allah. Lindungilah hambamu dan lindungilah istri hambamu ini, ya Allah. Sandi, tega-teganya ya kamu. Aku pikir aku bisa mempercayai kamu. Dasar perempuan bodoh. Siapa suruh kau mau masuk dalam tipuan kami? Sekarang kamu balik sana sama laki-lakimu yang loyo itu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Percuma saja kalau kamu mau menuntut kami. Karena kamu itu adalah bagian dari rencana penipuan kami. Kurang ajar! Cucu! Astagfirullahaladzim. Cucu, kenapa cucu? Bangun, Mbak. Bangun. Tolong! 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 Astagfirullahaladzim, istriku ini. Cucu, cucu. Ayo, bantu, 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 bantu. Bismillahirrahmanirrahim, hati-hati. Hati-hati. Biasa, selalu sesak aja dadanya. Allah. Istirahat, Pak. Pak Yono pasti terlalu capek. Bu Juju sudah baik, Pak. Lumayan. Mohon doanya saja ya. Assalamualaikum, Pak Yono. Waalaikumsalam. Beli gulanya 2 kilo sama beras 5 liter. Ya, alhamdulillah. Berhasil ya, sama gula. Ya Allah, berikanlah hidayah-Mu untuk istri hamba-Mu ini, ya Allah. Agar hatinya lebih lembut dan lebih indah dalam mendapatkan cahaya-Mu, ya Allah. Hamba-Mu sangat mencintai Juju, ya Allah. Satukanlah kami di surga-Mu kelak, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, betapa mulianya hati suami hamba. Betapa banyak selama ini hamba sudah menyakitinya, ya Allah. Hamba malu. Hamba bukan istri yang baik baginya.
aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batas akhirnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Engkau telah membukakan pintu hati istri hambamu ini. Alhamdulillah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah, terutama dosa hamba terhadap suami. Berikan hamba kesempatan untuk bertobat dan jadikanlah hamba sebagai istri yang solihah untuk suami hamba ya Allah. Lindungilah keluarga kami ya Allah. Amin. Sangat harum dan indah. Aduh, mudah-mudahan kalau nanti saya meninggal seperti kayak Kang Yono ya. Makanya hati kita harus bersih dan rajin berzikir seperti Kang Yono. Iya, betul. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Mas Yono seperti orang tidur saja. Tapi Pak Ustadz, tasbihnya nggak bisa dibuka, jemarinya pada kaku semua. Inilah salah satu petunjuk Allah. Bahwasanya Mas Yono ini adalah laki-laki yang ahli sholat, ahli zikir. Sampai meninggal pun, dia tidak melepas tasbih dari tangannya. Masya Allah. Lalu harus bagaimana, Pak Ustaz? Saya akan coba perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah
La ilaha illallah. 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 Ah, jenazah Kang Yono ringan banget ya. Kayak nggak ngangkat apa-apa. Kayak nggak ada beban. Ya, kayak kapas. Saya jadi pengen lari aja biar cepat nyampe kuburan. Kayaknya Kang Yono pengen cepat-cepat beristirahat di samping Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.